بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kembali Allahu Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita dalam kajian kita dalam kajian rutin tentunya yaitu kajian kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Salih Al-Fauzan Hafizullah Tabaraka wa Ta'ala dan e, para pemirsa salam tip yang berbahagia Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang masih terus mementengi dan terus mengikuti dan menyaksikan acara demi acara yang disajikan dan dipancar luaskan dan di e, langsung disiarkan ya dari PT Salam TV Deli Serdang Sumatera Utara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan segar bugar dan semuanya dapat mengikuti kajian kita ini meskipun kajian ini tergolong sedikit agak berat ya tetapi sesungguhnya kajian ini e, memberikan banyak manfaat kepada kita karena tauhid adalah lagi-lagi kita katakan adalah syaraful ulum ya ilmu yang paling mulia dan ilmu ini menjadi pondasi dan dasar bagi keabsahan ya bagi kesahan, ya bagi e, seluruh amalan sah dan tidaknya itu dilihat dari tauhidnya dulu ah gitu kira-kira jadi dia menjadi apa ya menjadi jembatan ah gitu kalau nggak ada jembatan itu nggak nggak bisa lewat orang ah, gitu ke seberang begitu kira-kira bapak dan ibu ikhwan dan akhwat hadirin e, yang berbahagia para penonton yang masih setia bersama kita sebagaimana kebiasaan baik kita selalu kita akan memurajaahahi dan mengulang ya terkait dengan pembelajaran kita yang lalu. Sebagai info awal bahwa kajian kita ini akan e, kita beri judul ya, judulnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah Al-Kufru Ta'rifuhu wa Anwa'uhu. Al-Kufru Ta'rifuhu wa Anwa'uhu. Kekufuran definisinya dan wa anwa'uhu dan macam-macamnya. Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat hadirin dan penonton sekalian yang berbahagia dimanapun antum antum berada kebiasaan baik kita merojaah terkait dengan kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya bahwa memang uh, kesyirikan ya uh, sudah kita bahas ya pertemuan yang jauh sekali itu syirku akbar sudah kita bahas dan sekarang kita akan masuk tentang syirku asgar ya waktu kemarin yang baru itu Syirku asgor itu uh, bisa dibagi menjadi dua macam ya. Syirkun asgor yakni fil fil lisani wal jawarih ya. Syirik kecil yang ada di lisan dan di anggota tubuh. Kemudian yang kedua itu disebut dengan syirkun apa namanya ini? Syirkun zahir ya. Syirkun asghar zahir. Sementara ada syirkun asgor yang kopi dia. Nah, kita lihat Syirkun asgar, syirik kecil yang yang apa namanya ini yang zohir di lisan itu seperti apa? Seperti umpamanya dia e, mengucapkan perkataan-perkataan yang memang tidak dibenarkan dalam syariat. Seperti perkataan masya Allah wa apa yang apa yang Allah kehendaki dan kehendakmu, ya begitu juga dengan perkataan kalau bukan karena dokter, ya kalau bukan karena dokter, eh, kalau, kalau bukan karena Allah kemudian dokter, eh, apa? Kalau bukan karena Allah dan dokter pakai dan ya. Kalau pakai kemudian nggak ada masalah ya. Jadi perkataan-perkataan seperti itu, seperti masya Allah apa yang dikendaki Allah oleh Allah dan kehendakmu. Wala allahu wa fulan tobib, ya. Kalau bukan karena Allah dan tobib itu tidak boleh karena pakai dan ya. K kalau kita mau begitu ya pakai kemudian pakai summa aja ya begitu. Uh, kalau bukan karena Allah, kemudian dokter. Kalau bukan karena Allah, kemudian pak itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika dia dirangkai dengan huruf waw atau dan dalam bahasa Indonesia itu, maka hukumnya jadi syirkun asgar pil lisan di dalam lisan. Begitu juga bersumpah. ya Bersumpah itu sejatinya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nggak boleh dengan yang lain. Dengan bumi, dengan matahari, dengan nenek moyang, dengan... Uh, haram jada hata apalah gitu kan istilah-istilah di masyarakat itu tidak boleh ya itu tidak boleh kalau anda yang bersumpah bersumpahlah dengan nama nama Allah atau sifat-sifatnya wallahi warahman, ya walmatin ya waljabar walmutakabir itu nggak ada masalah walwadud nggak ada masalah ya Ya itu 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 terkait dengan masalah uh, syirik salah di di lisan ya. itu tidak boleh dihindari dan kita sebagai seorang muslim ya harus selektif dalam perkataan dan perbuatan kita jadi jangan hanya perkataan yang selektif selektif kita dalam perkataan tapi perbuatan kita tidak selektif jadi begitulah Islam itu seindah apa ya sangat indah dan memang sangat betul-betul menjaga dia ya menjaga ini tadi contohnya seperti ini tadi ya sehingga tidak terjadi yang namanya apa sehingga tidak terjadi yang namanya permasalahan-permasalahan uh, ya yang terkait dengan syirik ini sehingga kita terjauhkan dari kesyirikan ini kan syirik asgorusat asgor asgor pun walaupun namanya asgor tapi buhu kabir gitu dosanya besar bukan kecil itu kemudian yang terkait dengan afal perbuatan contoh memakai jimat gelang-gelang untuk nolak bala atau mengangkat bala ini tidak boleh Ya, istilah orang kalau sekarang ini banyak lah ya Yang menggunakan lisan ya Apa namanya menggunakan perbuatan Itu tadi memakai jimat dia Memakai gelang dia Memakai susu santet-santet Pedet-pedet pelaris Apalagi juga guna-guna Ya dan lain-lain Nah ini semuanya bentuk-bentuk kesyirikan Yang dilakukan secara afal perbuatan Ini tidak boleh Ini tidak boleh ya ini ee, kesyirikan yang pada akhirnya ee, membawa kepada apa namanya nih membawa kepada kerugian pelakunya. Termasuk juga sihir, sihir tentu nanti syirkun akbar dia kan. Sudah kita meskipun sihir itu kan dia perpaduan sebenarnya antara perbuatan dan dan perkataan gitu kan. Karena sihir itu kadang-kadang menggunakan media juga dia. Boneka mungkin atau rambut ee, yang mau disihir, atau celana dalamnya mohon maaf ya. Begitu itu yang itu itu yang mereka dukun lakukan ya sebagai medianya gitu itu tentu akbar bukan asgor lagi tapi ingin saya sampaikan bahwa itu juga perpaduan gitu loh antara perbuatan dan lisan ya terakhir sebenarnya saya sampaikan waktu waktu itu pada episode yang lalu syirikun Khopi. syirik yang tersembunyi dan ini bagian dari syirik kecil ya seperti apa seperti umpamanya ria dan sumah ria dan sumah artinya Ria itu menampakkan ya, menampakkan amal solehnya di hadapan orang lain dan sumah menceritakan amal kebaikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena mungkin dia nggak puas dengan pandangan Allah, dengan perhatian Allah, dengan penglihatan Allah, dengan ilmu Allah. Dia nggak puas itu. Dia harus di, dia harus mendengar pujian dan dia harus mendengarkan uh, pernyataan orang ya, komen lah, komen orang, ya. kemudian juga uh, sikap orang sama dia, bagaimana pujian ya, bagaimana apa namanya ini keputusannya dan sebagainya dan sebagainya itu yang mau dicari gitu sehingga dia berletih ya untuk menampakkan amal solehnya yang dia itu bukan karena Allah lagi udah karena orang gitu kan dan juga menceritakan diantaranya bentuk kesyirikan al khofi yang asgar adalah dia ber, 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 beramal untuk mencari dunia semata jadi seperti orang yang naik haji ya atau dia karena atau dia menjadi imam atau menjadi muadzin atau berabzal ilmu syar'i yang tujuannya adalah mengharapkan duniawi ya makanya nggak boleh kita mengharapkan duniawi dalam perkara-perkara ibadah kita ikhwani dan akhwat wa yang kita harapkan itu adalah apa pahala yang besar dari Allah Subhanahu saya ngajar berceramah lalu dapat dapat amplop gitu umpamanya ya pada hakikatnya, pada hakikatnya kalau kita benar-benar memang ikhlas dan menjaga keikhlasan supaya nggak tergiur, sebenarnya secara umum ya nggak kita terima, nggak kita ambil kalau kita memang e, punya apa ya kemampuan ya. Kadang-kadang memang kita ini juga seorang dai yang memang dia tidak punya profesi lain ya. Artinya dia yang butuh itu. Ya butuh mungkin uang bensinnya, uang apanya itu soal lain lah. Tetapi pada dasarnya kalau dia punya kemampuan jangan sebaiknya begitu. Tapi kalau dia pun mengambil sebenarnya nggak ada masalah dengan catatan itu bukan tujuan awalnya gitu, itu bukan tujuan utamanya. Tapi dia adalah mengikhlaskan dirinya kepada Allah SWT dalam ibadahnya. Dia dapatkan dunia itu, khair Allah Taala gitu. Tapi tetap dia menjaga keikhlasannya. Tapi kan ustaz bagaimana nanti tergoyangkan itu, makanya dijaga keikhlasan itu, dirawat gitu. Makanya semisal mungkin kalau kita emang takut ter, ter apa ya ter Ter, apa namanya, tergelincir dalam perkara itu sebenarnya kita punya usaha dai ini yang punya usaha asa tidak itu udah punya usaha gitu sehingga pada akhirnya dia bisa benar-benar menjaga keikhlasannya dalam setiap dakwah yang dia lakukan setiap apa namanya ini pengajaran ilmu syar'i yang dia sampaikan ikhwati fillah azza wa jalla wa jami'an tapi intinya bahwa kita berusaha selalu ya, walaupun godaan ini tentu tidak akan pernah berhenti ya. Sebagai seorang muslim sudah paham benar bahwa memang godaan ini ya nggak ada berhentinya. Sampai dia mau mati pun godaan setan itu akan ada gitu. Oleh karena itu kita berusaha untuk selalu mencari apa namanya ini, berusaha dan mencari bagaimana kita ini bisa benar-benar terjaga keikhlasannya. Terjaga dan bisa terawat dan bisa ter terselamatkan ya dari seluruh godaan-godaan syaitan yang terkutuk tentunya ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an ya Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Saya kira cukup ya untuk murojaah kita dan kita akan sekarang masuk kepada uh, pembahasan kita yang jadid yaitu terkait dengan al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kekufuran definisinya dan macam-macamnya. Ta'rifuhu Definisinya itu yang pertama. Al kufru fil wasatru. Kukupuran dalam bahasa itu artinya taghtiyah wasatru, yaitu menutup. Ah, ah gitu. Al tutup ya menutupi dan menghalangi. Ah, itu dia. Itu namanya Kukupuran dalam bahasa dalam bahasa atau tinjauan etimologinya. Sedangkan tir terminologinya al kufru secara syariat adalah didul iman, yaitu lawan daripada keimanan. Ya lawan keimanan apa kekufuran? Fa kufro ada adamul imani billahi wa rasul. Kekufuran itu tidak ada iman kepada Allah dan rasulnya. Selama orang itu, selagi orang itu tidak mau beriman kepada Allah dan rasulnya, ini kapir dia kafir so, dia. Sa'un kana ma'hu ma takdzib, sama saja dia mendustakan, aw lam yakun ma'hu takdzib, atau dia tidak mendustakan. Artinya dia cuma mujaradu syakkin wa raibin. yang i'radin aw hasanan aw kibrin au tibai li ba'd ahwa sadati an itiba'i risalah hanya dia bahkan mujar syakin hanya sekedar ragu ya ragu dan bimbang atau dia berpaling atau dia ada hasad atau dia ada ketakaburan atau dia ya atau mengikuti sebagian hawa-hawa nafsu yang men, yang menolak ya yang menghalangi dari mengikuti uh, risalah itu kerasulan meskipun dia orang yang mendusta itu kekufuran yang sangat besar gitu jahid wal begitu juga orang yang mengingkari dan yang mendustakan. Hasadan, karena ada, karena ada kedengkian. Ma istiqani rasul, meskipun dia yakin akan kebenaran rasul. Artinya begini, kesimpulan singkatnya, gitu kan. Kekupuran secara bahasa artinya menutupi dan mengarintangi oke. Okay? Kekupuran secara syariat didul keimanan, lawan daripada keimanan. Berarti kekupuran itu tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Apapun yang membawa dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu itulah kekupuran Apakah karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya atau dia memang nggak dusta tapi dia ragu-ragu nggak beriman intinya gitu. Artinya faktornya nggak beriman itu kan banyak ya. Bisa saja karena mendustakan, bisa saja karena kesombongan, bisa saja karena ikut-ikutan orang atau apapun lah namanya. Ah gitulah kira-kira penjelasannya di sini. Maka dia kafir. Yang penting dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Itu intinya. Itu inti yang mau diambil. Apa yang menyebabkan dia tidak beriman kepada Allah Rasulnya banyak faktor. Kita nggak peduli dengan faktor itu semua. Intinya dia tidak beriman kepada Allah Rasulnya. Ah gitu. Saya yakin kok dengan Rasul itu benar. Seperti contoh ya Abu Talib. Abu Talib dia mengakui bahwa apa namanya nih anak paman anak A. A, anak apa nama kemenakannya itu itu kan kemenakannya kan anak daripada adiknya gitu kan itu itu benar gitu dia membenarkan tapi masalahnya dia tidak mau enggan dia mengucapkan la ilaha illallah itu asyhadu an la illallah tapi pada akhirnya apa gara-gara itulah itu tentu ada kisah ya tentang wafatnya Abu Talib itu tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa uh, apa namanya ini ketidakmauan keengganan dia meskipun dia membenarkan itu tapi tidak mau mengucapin ya sama doang gitu ya ah, itu dia e, intinya bahwa selama dia tidak beriman kepada Allah Rasulnya apapun menjadi alasannya itu tetap dia kafir ah, ah, gitu ya taib anwa'uhu macam-macamnya jenis-jenis kekupuran al kufru nawani kekupuran itu dua macam jadi kita ceritanya ini bagaimana sekarang? Apakah kita baca tentang orang kafir yang sudah kafir? Ah kan gitu perlu kita perlu kita jelasin dulu di sini. Atau orang Muslim yang memang keserempet dia ini dengan perbuatan kekupuran. Jadi ciri ini yang menjadi masalah kita ini bukan orang kafirnya. Kalau orang kafirnya mah ngapain dibicarain lagi? Gitu kan? Ya udah jelas dia. Orang musyrik kita ngapain bicara orang musyrik gitu. Orang dia memang udah musyrik gitu kan. Ini ceritanya orang Islam yang mau sebelum kajian kita kan tentang kesyirikan ya, yang mau terserempet, yang mau ikut gitu, terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan baik mau akbar maupun azgor gitu kan. Nah, begitu juga dengan kekupuran. Kekupuran ini juga ini ceritanya seorang muslim yang melakukannya gitu loh. Kalau orang kafir ngapain lagi dibicarakan? Tahsilul hasil kata ulama. Ngapain orang memang dia, dia kafir gitu kan. Ini ceritanya muslim tapi bisa terserempet atau jatuh ke dalam perbuatan kekupuran. Bagaimana penjelasannya? Selengkapnya kita akan bahas itu. Kita akan ceritakan itu. Biiznillah hitab wa ta'ala. Ba'da hadal falsil. Wanwalsil insyaallah. Setelah uh, jeda ini kita akan lanjutkan lagi. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap bertahan di Salam TV. Sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi perlu kita dudukkan bahwa kita bicaranya ini adalah kita ini bicara tentang seorang muslim, seorang mukmin yang dia terjatuh dan terserempet dalam perbuatan kekupuran. Ah itu loh ceritanya ini. Bukan orang kafir kita bicarakan. Loh, orang kafir mah itu udah uh, udah jelas lah. <laughs> gitu kan. Taib, al-kufru nawani, kekupuran itu ada dua. An-naw'ul awal eh, an awal yang pertama an naw'ul yang eh, jenis pertama kufrun akbar. Jadi dia ini sepertinya eh, apa ya? senada sena, sebenarnya dengan ke -ke kesyirikan. karena ada syirkun as -ak akbar juga gitu kan. Ini juga begitu. Kufrun akbar. Kufrun akbar itu maksudnya apa? Yukhriju minal milah. Yukhriju min, akbar itu, kubur besar itu akan mengeluarkan seorang dari agama ini. Wahwa, hom satu aksamin, dia ada lima bentuk. Kupurun akbar itu ada lima bentuk. Nah, kalau ada salah satu ini ya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, maka dia digolongkan kafir. Tetapi tidak serta-merta, setiap orang jatuh dalam kekupuran langsung diponis kekuburan enggak ya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi begitu kata para ulama tidak semua orang jatuh dalam kekufuran langsung diponis dia kafir enggak tentu ada prosedural ada langkah ada semacam apa ya e, kita katakanlah tabayun gitu kan jangan-jangan ada -jangan yang melakukannya karena faktor kebodohan dan lain-lain Tentu akan ada pada intinya kata para ulama akan ada dua yang harus ditegakkan. Iqamatul hujjah menegakkan hujjah Wazalat zalat anhu syubaha, dan hilang darinya syubhat. Ah itu dia. Dua ini harus ditegakkan dulu. Menegakkan hujah kepada pelakunya dan dihilangkan darinya semua syubhat-syubhat dalam ada pikirannya di otaknya. Sehingga kalau itu sudah terselesaikan, hujah sudah ditegakkan, kemudian juga uh, syubhat sudah terhilangkan dari pikirannya. Namun dia istimrar wa yusirru ala kufrihi, Nah, dia menerus-meneruskan kekupurannya dan kesyirikannya, maka dia diponis bisa kafir. Dan yang ponis itu bukan orang per orang, adalah hakim, mahkamah, kodi yang memang punya kompeten. Ya, para ulama lah yang akan e, memberikan ponis rekomendasinya dan hakim akan menetapkannya, karena konsekuensinya besar konsekuensi dia menjadi orang kafir itu akan besar bagi kita sebagai seorang muslim kan tentu nggak boleh lagi kita muamalah muamalahnya kita harus batasi kemudian juga dalam e, kuburan yang nggak boleh dia meninggalnya nanti nggak bisa dilaksanakan perut dan seterusnya dan seterusnya Baik untuk menghemat waktu kita lanjutkan saja yang pertama tadi dikatakan e, lima ya tentang kubur akbar itu kita tagih konsekuensinya adalah keluar dari agama. Wahwa kom satu aksam dia ada lima. Pertama al kismul awal yang pertama kufru takdim kufur karena mendustakan. Ya, dia mendustakan Allah dan Rasulnya ya habislah. Wadalilu kauluhu taala dan dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla. Waman allamu mimmaniftara ala Allahi kadiban atau bil bilhaqi lamma jaa. Ah. Alaihi safi jahannam maswa lil kafirin dan tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat-buat kedustaan kepada Allah orang-orang yang membuat iftara iftara itu artinya membuat-buat perkataan yang tidak-tidak, yang bukan-bukan, yang tidak benar kepada Allah. <tik> Atau dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepadanya. Alisafi jahannam kafirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang kafir? <tik> Dalam surah Al-Kabut ayat 68. Jadi di sini sebut oleh para ulama tak kufur takdib kafir dia kenapa karena mendustakan apa dia ini dia waman <tik> ulamu Mimma iftara, Orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah. Au kazzaba Atau dia mendustakan kebenaran. Lama ja'ah. Lam, mana kala kebenaran itu datang kepadanya. Ay, ini dia. Dia kekupurannya itu karena dia mendustakan. Dia jatuh ke dalam kekupuran itu. Kenapa? Karena dia mendustakan. Ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. al yang kedua, yang kufur akbar itu ya. Jadi kufur akbar pertama kufur takdib namanya. Yang kedua kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Itu kufur karena keengganan dan karena ketakaburan kesombongan. Ma tasdik. Dia membenarkan gitu. Dia benarkan kok. Dia membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diutus oleh Allah? Allah. Dia benarin, tapi dia enggan, enggan untuk beriman dan ada kesombongan. Meskipun tasdik dia membenarin. Dia benarkan, tapi dia enggak mau. Iya, saya yakin itu benar, tapi saya enggak mau beriman. Ah, gitu gitu. Wa dalilu -gitu. qauluhu ta'ala dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa id qulla lil malaikati isjudu li illa iblisa aba wastakbara wa kana kafirin. Dan ingatlah Wa dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam pas jadu maka malaikat sujud semuanya kepada Adam illa iblisa kecuali iblis abawa dianggan dan dia tak kabur wa kana minal kafirin dan iblis termasuk orang-orang kafir diponis oleh Allah SWT orang kafir dia kenapa keengganan dia untuk sujud kepada kepada Adam apakah dia tidak membenarkan yang membenarkan bahwa Adam itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang itu gitu kan. Tapi dia membenarkan tentang bagaimana mulianya Adam di hadapan Allah SWT. Tapi karena kekupuran, kesombongan yang ada pada dirinya, bagaimana akhirnya itulah yang membawa dia kepada kubangan kekupuran. Akhirnya tersungkur dia dalam jeleknya, dalam gelap yang kekupuran itu. Ikhwati fillah. Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Baik. Al-Qismu Thalis, kisim yang ke ketiga. Jadi pertama tadi kufru takdib, yang kedua kufrul iba wal istikbar. Keengganan dan ketakaburan. Tapi atas tasdik, meskipun dia membenarkan. Al-Qismu Thalis, bagian yang ketiga, kufru syakki wa huwa dhan. Itu kufur karena keraguan raguan Masuk kufur keraguan ini apa? Kufur dhan, kekufuran karena ada dhan, ada keyakinan dia. Kuf yang sampai kepada apa namanya? Allah namanya. Kupur karena dia ragu-ragu atau memang sudah sampai kepada keyakinan bukan hanya ragu doang sudah zon dia wa luka lu taala dan dari lihatlah firman Allah azza wa jalla azza wa jalla wa dakhala jannatahu dan dia masuk ke dalam kebunnya wa huwa li nafsihi sementara dia menzalimi dirinya karena kekufuran yang karena tidak beriman kepada Allah qala ma adunnu an tabida hadhihi abada dia mengatakan aku tidak menduga ini akan hancur untuk selama-lamanya. Dia menduga bahwa kuburnya ini akan senantiasa ada. Wama adonu sa'ata qa'imataw wala iruditu ila rabbi la ajidana khairam minha munqalaba. Dan aku tidak menduga, aku tidak yakin bahwa kiamat akan ditegakkan. Dia enggak yakin dengan yaumil akhir berarti kan. Enggak beriman dengan rukun iman yang kelima. Kan begitu. al imanul al khamis, rukun imanul al khamis wal iman bi akhir. Beriman kepada. Tapi enggak yakin dia. Enggak yakin dia. Wama atau saat taqaima. Dia tidak, aku tidak yakin bahwa kiamat akan ditegakkan. Walla iruditu ilah Robbi. Meskipun kiamat ditegakkan dan aku dikembalikan kepada Robku, la dan na khairamin Aku akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Karena dia orang kafir ini. Ya, kalalahu sahibuhu Lalu berkata kepadanya temannya, dan dia ber, 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 berbincang-bincang dengannya. Akafarta Apakah engkau kupur dengan yang telah menciptakanmu dari tanah? Min nutfatin, kemudian dari saripatimani. mani. kemudian apa namanya ini Allah menyempurnakanmu sebagai seorang laki-laki. Lakinahu Rabbi bi Rabbi Dialah Allah Robku dan aku tidak berbuat syirik dengan Robku salah seorang siapapun itu dalam Kahfi 35 38 bisa dicek intinya di sini apa ayat itu apa karena dia mengatakan tadi apa karena dia mengatakan wa aku nggak 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 yakin sih kiamat akan datang kiamat akan ditegakkan itu kiamat itu hakul yakin bahwa dia akan ada akan ada nanti pada hari kiamat kelak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu Dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis banyak. Jadi kalau kita mendustakan itu berarti kita mendustakan Al-Qur'an dan hadis. Mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kebenaran ada dalam Al Quran kebenaran mutlak dan kebenaran dalam Hadis Nabi SAW Alaihi jika Hadis Sahih adalah kebenaran mutlak. Jadi apa apa namanya ini Apa alasannya kita tidak menerima? Gitu. Makanya ini namanya kufur syak wa kupur dhan. Jadi tadi kupru takdib, kupru ibad wal istighbar ma'at tasdiq. Kemudian kupru syak wa huwa kufrul dhan. Sudah selesai. Tiga. Al-qismur rabi' yang keempat. Kufrul al-i'arat. karena kufru dia i'arat berpaling. Wa dalilu qawluhu ta'ala dalilnya firman Allah. Wa ladhina kafaru amma unziru mu'aridun. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang mereka diberi peringatan. Mu'aridun Mereka berpaling. Mereka enggan, mereka enggak enggak mau menerima yang disampaikan oleh para rasul. Itu yang i'rad. Ustaz, jadi gimana maksudnya seorang muslim? Seorang muslim kalau sudah beriman hati-hati. Nah, -hati. gitu dia. Bisa kena kufur takdib dia. Jangan pernah mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sampaikan. Itu hati-hati kita, bisa kena kita. arti begini, kadang-kadang orang karena sudah cerdas dia gitu, dianggap dirinya cerdas, padahal memberikan kecerdasan itu adalah Allah kan dia merasa dirinya sudah oke okay, gitu kan seperti kaum liberal, kaum orientalis dan lain-lain ya. Mereka merasa diri mereka sudah hebat. Lalu mendustakan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kamu menurut mereka menurut logo, logika nggak tepat, menurut akal nggak tepat. Subhanallah. Ya, yang menciptakan itu adalah yang menciptakan akal Anda ini dialah yang menurunkan ini, ya gitu. Jadi hati-hati kita Jangan kita terpesona dan ter apa ya ter apa namanya ini tergoda dan Terbawa kecerdasan dan terbawa ini, akhirnya kita pun, akhirnya kita pun bisa jatuh ke dalam kekuburan hati-hati. Ada kufur takdib, ya itu tadi pe pendustaan. Kemudian ada, -ada kufur iba pengingkaran, apa namanya ini keengganan dan juga ketakaburan hati-hati. Maka setiap yang nanti datang dalam Al-Quran dan hadis, ya harus kita benarkan dan harus kita yakini nggak boleh kita ingkari. Kemudian kufur syak, ini keraguan-raguan ya yang keempat tadi ikrot nggak mau belajar agama nggak berpaling dari agama Allah nggak perhatian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang ini bisa kupur makanya kalau kita baca dalam kitab nawaqidul Iman ya yang di disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu Nawaitul Iman itu kan diantaranya ini ikrot ini ada sepuluh ya beliau tuliskan di situ tapi diantaranya ikrot itu I'rod itu artinya berpaling, nggak mau perhatian dengan agamanya gitu. nggak peduli, nggak ada perhatiannya, nggak ada sedikit pun kepedulian dia. Ah, itu bahaya ikhwan. A'azanillahu ta'ala wa'iyyakum jami'an. Al-Qismul Khamis, bagian yang kelima. Kufrun nifak. Itu kufrun nifaq. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya ala firman Allah. Dhalika bi'annahum amanu. Thumma kafaru fatubi ala qulubihim. Fahum la yafqahun. Itulah mereka itu beriman kemudian mereka kufur kemudian di di distempel dalam hati mereka fahum la kemudian mereka tidak bisa memahami lagi itu kufur nipak hati-hati tentu -hati. dimaksud dengan nipak di sini nifaqun i'tiqadiyah bukan nifaqun amali karena nipak itu sendiri kan ada dua ya ada amali dan ada i'tiqadi kalau dia amali itu tadi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya kan ciri-ciri munafik itu ada tiga kalau dia berdusta kalau dia berjanji berbohong Ya, kalau dia e, berbicara dusta, ya kalau dia berjanji berbohong, kalau dia diberi amanah dia khianat gitu kan. Itu namanya kupurun amal, eh, kupur eh, apa namanya nipak amali. Tapi kalau nipak di itu dia menyembunyikan kekupurannya, ya dia mengaku beriman tetapi itu hanya di mulut begitu. Tapi mereka sesungguhnya orang-orang yang kafir. Itulah kiranya pembahasan kita terkait dengan kupurun apa namanya ini kuprun akbar ada lima ada kuprun takdib ada kuprun iba wal istiqbar kemudian kuprun asyak kemudian juga uh, awdan kuprun i'rad kemudian kuprun nifak ini dia ada lima uh, kondisi maka kita harus berhati-hati dan menjauhkan hal itu ya jangan sampai kita ikut ikutan dengan orang-orang di berhalu oh ini kita nggak bisa terima ini kita kita ingkari ini subhanallah ini nggak bisa begitu. Dalam kita beragama ini lihat manhaj kita bagaimana metode kita beragama mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Hati-hati. Jadi kita penting belajar ini agar kita tidak terkena dan terjatuh ke dalam perkara yang seperti ini. an Bagian yang kedua maksudnya dari kupurun itu karena ada kupurun akbar ya. Sekarang kupurun asgar layu riyu minal billah. Kupurun asgar itu yang kecil tidak mengeluarkan orang dari agama. waful kufrul 'amali itulah disebut dengan kufur amali. Jadi kalau kita mau buat kufrun akbar tadi bisa juga masuk ke intiqodi. Ah gitu kan ini kufrul amali. Apa itu wahdhul dunub allati waradat tasmiyatuh fil kitab as-sunnah Yaitu setiap dosa yang datang dalam Al-Qur'an, penamaannya dalam Al-Qur'an dan sunnah penamaannya sebagai bentuk kekupuran Jadi memang ada beberapa dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah menyebutkan dosa ini jatuhnya ke kupuran, ke gitu kan. Nah kata-kata itu biasanya identik dengan kupur asgor bukan kupurun akbar. Wahyala tasilu ila hadil kupur akbar dan dia tidak sampai kepada batasan kupur akbar. Yang namanya asgor ya nggak sampai ke akbar lah. Ah gitu kira-kira ya. Seperti apa? Misul kufur nikmat, kufur nikmat. Dia ingkar nikmat Allah. Al-madhkur fi qawlihi ta'ala yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan semacam perumpamaan Ya satu satu kampung yang begitu sangat aman yang tentram ya datang rezekinya minggu lima makanan setiap tempat fa bi umillah ternyata orang kampung itu kubur dengan nikmat Allah. Yang menjadi saksi bahasa kita di sini kafara pakara bi an umillah. Kubur di sini kubur Akbar asgor Asghar nah, itu bisun. Itu maksudnya. Jadi kubur nikmat. Dari kubur nikmat dia enggak mensyukuri nikmat Allah. Ya mensyukuri nikmat Allah kan caranya yang tiga. Pertama iktikad kita bahwa dia itu nikmat itu datang dari Allah. Wa ma bikum bi nikmatin fa Allah. Tidak datang dari satu nikmat pun kecuali itu datang dari Allah dalam An-Nahl ayat 53. Ya kemudian dengan lisan kita mengucapkan syukran ya Allah, mengucapkan alhamdulillah dan menyandarkan kenikmatan itu hanya kepada Allah al-mun'im. Al-mun'im Allah. Kemudian adalah dengan amal. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara dengan amalan dengan anggota tubuh yaitu membawa menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang dikehendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian cara mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan bil qalbi bil lisani bil muslim dan contoh juga membunuh seorang muslim, memerangi seorang muslim Al-Madhkur fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam perkataan Nabi. Sibabul muslim pusukun wa kitalihu kufrun wa Mencacimaki kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kepasikan dan memeranginya adalah kekupuran. Jadi memerangi orang seorang muslim ya itu adalah kekupuran. Kupur apa dimaksud di sini? Kupurun asgor bukan kupurun akbar. Wabikaulihi dan di dalam firman firman uh, dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la di Janganlah kalian kembali setelahku, setelah mati wafatku menjadi orang kafir. Ya diri bubak dukum ilar Memukul sebagian kalian, memukul leher sebagian yang lain. Artinya peperangan. Karena peperangan semua Muslim itu adalah kekupuran. Kupuru akbar al asgor asgor. aidiyah dia. Tapi itu kan besar dosanya dan di antara kufur asghar juga misrul halafi bi ghairillah. bersumpah dengan selain Allah taala. Itu sebenarnya masuk dia ini dua ya, masuk kepada kesyirikan dan kekupuran. Makanya kan dalilnya sama dibawakan ya, dalilnya itu e, sebagaimana dalam riwayat Tirmizi kan. Man halafa bi ghairillah... faqad kafara aw Siapa yang ya bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kupur atau asyrak atau dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini kan kupur di sini maksudnya kupurun asgar dan syirik di sini syirikin asgar juga. Ah ini contoh-contohnya. Jadi kita berusaha dengan kita tahu seperti ini kita berusaha untuk menjauhkan diri dan mengantisipasi agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran kekupuran seperti ini. Ah begitu loh. Ikhwatillah azza wa jalla wa iyyakum jami'an. Fakat jala Allahu murtakibal al kabiranti mu'minan. Maka sungguh Allah azza wajalla, Allah azza wajalla menjadikan pelaku dosa besar itu sebagai orang yang beriman. Pelaku dosa besar dia, tapi tetap beriman. Kalau Allah taala, Allah azza wajalla berfirman, Ya yuhaladina amanu kutiba alaikum al fil qatsla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian kisos dalam pembunuhan. Lihat Allah masih memanggil orang-orang beriman. Orang-orang beriman diwajibkan kepada kalian ya diwajibkan kepada kalian kisos dalam hal membunuh. Jadi kalau terjadi pembunuhan di antara orang yang beriman, maka tegakkanlah kisos. Membunuh itu dosa besar, ya membunuh itu dosa besar. Tapi Nabi Allah SWT masih memanggil orang beriman kok. Ini menunjukkan bahwa dia dosa besar, tapi dia tidak keluar dari Islam karena dia masih kupurun Kupurun asgar. Ah, gitu ya maka Allah tidak mengeluarkan orang-orang yang membunuh dari orang-orang beriman dia masih dalam rombongan orang-orang beriman si qatil itu, pembunuh itu dan Allah menjadikan dia itu saudara bagi wali yang akan dilakukan kisos yang akan melakukan kisos bukankah seorang meninggal maka walinya yang akan meminta hakim untuk dikisos orang yang membunuh kan begitu jadi di sini ayat ini menjadikan orang yang bunuh itu dijadikan oleh Allah saudara bagi si wali yang akan dikisos. Gitu. Aa, bagi saudara saudara bagi wali yang berhak menegakkan kisos. ah, gitu. Faman akhihi wa Maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya sesuatu, maka ikutilah dengan kebaikan dan melaksanakan kepadanya dengan dengan kebaikan artinya apa artinya adalah wajib kepada orang ini ketika memang digugurkan darinya kisos dan dialihkan kepada diet dia wajib melaksanakan diet itu dengan sebaik-baiknya karena sudah beri keringanan sebenarnya kan dari membunuh sampai dengan mengganti uh, biaya begitu atau diet uh, begitu intinya pak yang kita tidak bicara dari sisi pikirnya secara dalam ya tapi yang menjadi konsen kita bahwa ternyata pembunuh sekalipun itu tetap saudara bagi si wali yang terbunuh gitu loh. Itu saudara dia, dia masih orang beriman. Tidaklah menjadikan pembunuhan yang dilakukan itu mengeluarkan dari Islam enggak. Tapi dia melakukan dosa dosa besar betul. Dosa besar membunuh orang itu dosa besar bukan dosa kecil. Ah begitu ya. Wal muradu din bila bin. Yang dimaksud dengan ukhuwah persaudaraan di sini adalah din persaudaraan seagama. Bila robin tanpa ada keraguan. Ya. Wa qala ta'ala dan Allah wazza wa jala berfirman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman. Iqatatalu saling berperang. Fa'aslihu bainahuma. Maka damaikanlah oleh kalian di antara keduanya. Di antara dua kelompok tadi. Lihat. Allah Subhanahu wa masih mengatakan wa in minal mu'minin dan jika ada kelompok dari orang-orang beriman iqtatalu saling berperang. Ini orang beriman tapi perang. Allah Subhanahu wa tidak menganggap mereka beriman. Berarti di sini menunjukkan bahwa kubur yang dilakukan bukan kubur akbar wa inna ma begitu. Ida qoulihi ta'ala sampai firman Allah innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara maka perbaikilah Damaikanlah di antara saudara kalian. Ah begitu. Intaha min syarhi tahawiyah bi Selesai dari syarahnya tohawiyah. bi ikhtisarin dengan ringkas. Artinya uh, Syekh Saleh Al Fauzan mengutip dari kitab apa namanya syarah akidah atau tahawiyah ya dan beliau sudah menyelesaikannya ya. Artinya ini kan ringkas aja. Ini sebenarnya beliau menukil dari dari kitab tersebut dari syarah uh, tahawiyah. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lihat eh, uh, apa namanya ini? Eh, uh, ringkasan ataupun eh, uh, apa namanya ini? Eh, uh, ringkasan eksekutif ya. Wa mulakhasul furuqi bainal kufri akbar wa kufri asghar dan uh, ringkasan perbedaan antara kufur akbar dan kufur asghar. Jadi akan dibahas di sini tentang perbedaan antara kufurun asgar dan kufurun akbar. Sebenarnya hampir 11-12 ya dengan kesyirikan itu sebenarnya ya. Tapi ini dibedakan karena memang istilahnya ada demikian dalam nas-nas begitu. Kita lihat apa aja khosnya apa saja ringkasan perbedaan antara kekufuran akbar dan kupuran asgar. Al-awwal yang pertama ya. Annal kufra al-akbar yukhriju minal millah wa yuhbidul a'mal wal kufru asgar la yukhriju minal millah ya wala yuhibbul a'mal lakin yang fis ya yang wa kekufuran besar itu mengeluarkan pelaku dari Islam oke okay. menghancurkan semua amalannya itu dia mengeluarkan dia dari Islam dan menghabiskan mengdelete semua amalannya kufur asghar la yukhriju sementara kufur kecil itu tidak mengeluarkan dia dari dari Islam tidak mengeluarkan dia dari Islam ya Walaupun betul amal dan juga tidak amalan tidak tidak di delete tidak dihapus, lakin yang kusuhah dihasabihi. Tapi eh, amalan itu jadi hilang dengan sekedar apa namanya ini ke kekuburan yang dilakukan. wa'id dan pelakunya pun diancam ya, yuarid di, artinya di, di apa namanya diajukan ya, disajikan pelakunya akan diajukan untuk ancaman. Artinya terancam hukuman orang yang melakukan. Uh, kufur asgor itu. Jadi jangan dianggap bukan asgor aja Ustaz. Asgor namanya asgor tapi dosanya besar ya. Uh, yang kedua. Annal kufru al akbar sahibahu Bahwa kufur besar itu uh, mengekalkan pelakunya dalam api neraka. Wal kufru asgor dakhala sahibahu nar. nar la fiha. Adapun kupur kecil, maka apabila pelakunya masuk neraka, maka tidak akan dikekalkan di dalamnya. Ya, waqad yatubu Allah ala dan bisa saja Allah wassalam menerima tobat pelakunya aslan maka Allah wassalam bisa saja tidak memasukkan ke dalam api neraka. Jadi kemungkinan dan mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah itu besar. Kalau kupurun asgor bukan kupurun akbar. Ya, kalau kupurun akbar mengkekalkan pelakunya dalam api neraka, kupurun asgor apabila pelakunya masuk maka tidak dikekalkan di dalamnya dan bisa saja Allah wassalam menerima tobatnya dan maka dia tidak dimasukkan lagi ke dalam api neraka. Artinya, artinya sebelum masuk ini, sebelum masuk pun Allah SWT sudah mengampuni, ya maka akhirnya dia tidak masuk ke dalam api neraka. Anal kufur akbar yubi wal mal bahwa kufur besar itu membolehkan harta dan darah wal kufur asgar la yubi wal mal. Sementara kufur asgar itu tidak membolehkan dihalalkan darah dan hartanya, ya. Jadi kubur akbar itu halal darah dan hartanya. Boleh dibunuh oleh orang-orang orang-orang orang beriman. Tentu ini eh, apa namanya ini berdasarkan prosedur yang ada lagi-lagi kita sampaikan ya. Ini hakim yang punya kompeten ya yang akan mengeksekusi dan yang akan melakukan itu. Tidak semua orang begitu ya. Sementara kubur asgar tidak boleh, tidak dihalalkan darah dan harta pelakunya. Enggak boleh. Dia dihormati, dimuliakan sebagaimana dengan sesuai dengan keimanannya tentunya. Tapi dia terancam ke dalam apa namanya du, uh, perancaman neraka iya. Ya, begitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyakum jamin. Anal kufra yang keempat. Anal kufra al akbar yujibul adawata al khalisata al khalisata baina sahibihi wa bainal mu'minin. Bahwa bahwa kekufuran besar mengharuskan permusuhan yang murni antara pelakunya dan orang-orang beriman. Artinya He, apa ya? Permusuhan itu sudah ada, ya sudah ditegakkan antara orang-orang beriman orang-orang kufur. Maka bagaimana maksud permusuhan di sini apakah bulu-buluhan atau bagaimana? Jangan dipahami seperti itu dulu. Ini kita lihat penjelasannya Syekh. muminina mahabbatuhu wa mu'alatuhu walau kana walau kana Maka tidak boleh bagi orang-orang beriman mencintai saudaranya yang kafir tadi, saudaranya yang kufur akbar itu. Tidak boleh bagi orang beriman mencintainya dan juga tidak boleh membelanya. Walau karena akrabah koribin meskipun dia kerabat dekat dia. Jadi kupur akbar, kita cerita akbar ya bukan Askor Kupur akbar itu mengharuskan, mengkonsekuensikan, melazimkan adanya adawah permusuhan. Yang nyata-nyata antara pelakunya dan orang-orang beriman. Bagaimana maksudnya apa, permusuhan itu? Maka nggak boleh bagi orang beriman mencintainya, membelanya. Walau karena akrabah koribin meskipun dia kerabat yang dekat. Amal kufur asgar, ada pun kufur kecil, ya fa hulayam Maka tidak dilarang, ya maka layam maka tidak dilarang, ya al mu'alata mutlaqan. yaitu membela mereka secara mutlak. Bal yuhabbu yuwala. Bahkan pelaku lusa kufur asgar itu pelakunya itu yuhabbu dicintai, yuwala dan juga dibantu. Bikau terima dan iman dengan kadar yang ada dalam dirinya dari keimanan. wa ma fihi min al dan dia dibenci dan dimusuhi dengan kadar dari kemaksiatan yang ada dalam dirinya. Jadi beda sekali memang antara orang kufur akbar dan kufur asghar. Kalau kufur akbar ditegakkan permusuhan dalam artian kita tidak boleh mencintainya, tidak boleh kita membelaknya meskipun dia kerabat dekat kita. Tentu ini ada batas-batasan yang mesti kita perhatikan ya. Ketika kita bermuamalah dengan orang-orang kufar. Memang ada fiqihnya. Fiqih mu'amalah timah al-kufar. Ada fiqih bagaimana mu'amalah dan berinteraksi dengan orang-orang kufar. Adapun kufurun asgar tentu kubur kan tidak keluar dari Islam ya maka tidak dilarang kita untuk mualah mutlakannya Itu apa untuk membela secara mutlak ya wa karena dia masih muslim nggak keluar dari Islam dia maka pelakunya itu dicintai dan di apa namanya dibela bi qadri ma iman dengan kadar yang ada dalam diri dari keimanan wa yubghadu wa ada bi qadri ma dalam isyan dan dibenci dan dimusuhi dengan kadar apa yang terdapat dari dirinya yaitu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwati billah azani Allahu taala wa iyakum jami'an. <tipun> Tampaknya waktu kita sudah apa ya sudah berakhir. Itulah kiranya kajian kita terkait dengan kekupuran. Ada kubur itu ada dua, Akbar dan Asgar dan konsekuensinya pun sudah kita sampaikan. Insya Allah taala kita bisa ketemu lagi ya pada pembahasan berikutnya yaitu tentang an-nifaqu ta'rifuhu anwa'uhu kemunafikan ya ta'rifuhu definisinya dan uh, jenis-jenisnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan akan datang ya pada episode yang akan datang Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi semuanya bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Hadza wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته